Balik lagi sama gue cuy. Kembali lagi akan di game Garena Undown. Kali ini gue bakalan ngasih tutorial cara dapetin baju setelan hujan asam yang gue pakai sekarang ini nih. Lumayan cakep ya kan? Oke, kalau udah siap, let's go. Untuk lokasinya itu ada di Central Plains, terus pergi ke daerah Western Outpost. Kalian bisa lihat nih di sekitar sini ya kan. Habis itu kalian masuk ke tempat ini dan ketemu sama NPC Mamar nih cuy. Kalau udah kalian bicara aja ya kan sampai quiznya itu bakalan aktif otomatis. Nah, kalian ikutin aja tuh petunjuknya. Karena gue malas jalan kaki, di sini gue pakai motor aja ya kan. Nah, kalau udah sampai, ikutin aja terus petunjuknya. Di sini kita bakalan disuruh buat aktifin mode intai dan ikutin jejak kaki sih. Ya, pokoknya kalian ikutin aja terus jejak kakinya. Nanti kita bakalan ketemu sama dua bocil ini nih, si Helen sama Betty ini. Nah, kita ajak aja ngomong. Kalau udah, ikutin aja lagi petunjuknya. Di sini kita bakal diarahin buat ngambil sesuatu yang bisa digunakan buat manjat di pohon raksasa. Kalau udah dapat, kita kembali ke pohonnya. Dan jeprek, kita ketemu sama bocil yang ada di atas pohon ini. Gimana coba cara naiknya nih bocil anjir? Kalau udah kita bakalan turun dan Mamar nih itu jemput bocil-bocil ini di bawah. Dan tada, kita dapat blueprint buat bikin baju ini cuy. Untuk bahannya itu gampang banget ya kan. Kita cuma perlu masing-masing 5 pieces batang as, fairy flaxseed, copper ore, sama kulit binatang kecil. Di sini gue nggak punya bahannya, jadi gue bakalan beli di trading post ya kan. Nah, bahan udah kekumpul semua, waktunya kita craft cuy. Kalau udah jadi, terus kita cari di pakaian dan kita kenakan. Wih, mantap juga ya kan modelnya. Modelnya kayak baju anti-covid gitu cuy. Oke, mungkin segini dulu pembahasan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hehehe.